Prak-prakan Ujian Nasional Basis Komputer atau UNBK Hambalan SMP di tahun 2018 kiwari dikokolakan kalawan lancar. Kukitana sekumna siswa nu aub di ujian dipahing percaya karena isu bocoran soal jeng jawaban anu sumebar di papada siswa tur diperedi lebih percaya karena kamampuhna sewang-sewangan. Pangna kitu sekumna soal dijamin kerahasiaan anak. Masih reana kunci jawaban jeung bocoran soal anu sumebar di papada siswa nalika prak-prakan Ujian Nasional Basis Komputer atau UNBK dina hambalan SMP nguniangkeun kaleuwang guru katut kepala sakola. Pangnakitu eta hal teh bisa ngajurumuskeun siswa kana kasalahan anu fatal. Sokomo kunci jawaban UNBK moal tepi ka disumebarkeun sarta jenglengan soal ge dijamin karahasiaanana. Kepala SMP Negeri Hiji Pamengpek jeung Kepala SMP Negeri Hiji Pasir Jambu nandeskeun taya kunci jawaban anu sumebar di papada siswa. Kukituna siswa dipahing percaya upama nampa bocoran kunci jawaban sarta bocoran soal UNBK lantaran eta soal teh langsung dikirim ti pamarentah puseur tan ngaliwatan pihak mana wae. Pada umumnya siswa tidak mendapatkan kesulitan. Jadi kita mempunyai peserta ujian nasional berbasis komputer ada 470 siswa. Dan itu terdiri dari sekolah induk dan sekolah terbuka. Kita punya 4 TKB dari Dewata, Parango, Culamega dan satu lagi ada 4. Guru jeung kepala sakola meredih sakumna siswa sangkan percaya kana kamampuhna sewang-sewangan nalika dina prak-prakan UNBK sarta diajar kalawan gemet dumeh ku diajar mah turta ngapalkeun taya soal dina mata pangajaran naon wae anu bangga dikerjakeun. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.